Kedah mendapat surat teguran dari MFL bagi mengemaskini status semasa kelab tersebut untuk memudahkan kelangsungan Liga Super bagi musim 2024-2025. Kerisauan ahli lembaga pengarah terhadap kedudukan semasa Kedah. MFL telah menghantar beberapa surat kepada Kedah mengenai perkara yang sedang berlaku. Kedah diminta untuk menghantar surat rujukan maklum balas kepada MFL pada 5 Mac nanti. Kedah telah pun membuat satu posting di laman media sosialnya tentang status semasa yang sedang berlaku. Kedah menyatakan mereka sudah pun mendapat kelulusan pembiayaan dana dari institusi tertentu untuk melangsaikan tunggakan gaji para pemain, namun dana tersebut akan ditunaikan seawal bulan April. Walaupun Kedah dikatakan sudah menghantar surat rayuan sebelum ini kepada MFL, tetapi ini hanyalah sekadar maklumat tambahan yang MFL perlukan untuk mengetahui kedudukan semasa Kedah dan statusnya bagi menjadi slot mereka di Liga Super bagi musim hadapan. Saya tidak mahu buat apa-apa spekulasi berkenaan keguguran Kedah dari Liga Super, tetapi keadaan ini dilihat sudah sampai ke satu tahap yang agak serius untuk kita berikan lanjutan masa bila dilihat dengan jumlah bulan tunggakan gaji pemain yang agak besar, kata Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Stuart Ramalingam. MFL memandang serius perkara ini bagi kelangsungan Liga Super untuk musim hadapan, tambah Datuk Stuart. MFL memerlukan surat tambahan ini bagi mengetahui status semasa sesebuah pasukan bagi memudahkan mereka untuk membuat jadual untuk musim baru. Ianya akan lebih merumitkan jika perkara ini ditangguhkan lebih lama lagi. Adakah Kedah mampu untuk melangsaikan kesemua tunggakan gaji sebelum 5 Mac ini dan mengemaskini status semasa kelabnya kepada MFL? Cuba kongsi pandangan anda di bawah. Sekian untuk info bola untuk kali ini. Jangan lupa subscribe KM Bola untuk info bola yang lebih menarik di masa hadapan.